Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Gani Puarsito memimpin apel gelar pasukan penebalan Satgas COVID-19 bertempat di Alun-Alun Pendopo Kabupaten Blora pada Sabtu 5 Juni 2021. Dalam sambutannya di hadapan peserta apel gabungan, Panglima TNI mengatakan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir penularannya, masih sangat masif dan tidak pandang bulu. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita masih dipanggil oleh negara untuk melindungi 900 ribu masyarakat Blora. Oleh sebab itu, dalam apel siaga siang hari ini, TNI, Polri, dan Satgas COVID-19 diminta untuk melaksanakan tugas mulia itu. Demikian info TNI Men.